Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tepsi Tutorial. Nah, jadi ini dia video tutorial cara paling mudah untuk membuat video geser ya teman-teman, atau video slide di TikTok. Nah, di sini langsung aja kita buat caranya. Kita pergi ke File Manager terlebih dahulu. Di sini kita kelompokkan foto-foto yang akan kita gunakan terlebih dahulu dalam satu folder biar lebih mudah ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya akan ambil beberapa foto, misalnya 10 foto aja ya teman-teman. Seperti ini, saya tandai satu persatu biar nanti itu mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini saya ambil 10 foto aja dan kita pilih lainnya, dan kita pilih pindah maksudnya. Nah, di sini kita buat folder baru misalnya teman-teman ya. Kita pilih ini dia, kita pilih lainnya. Di sini kita buat folder baru misalnya, kita kasih nama TikTok gitu aja. Kita klik OK dan di sini kita pilih tempel. Oke, di sini kita pergi langsung ke TikToknya langsung ya teman-teman. Kita pergi ke TikTok dan langsung aja kita klik plus ini dia. Nah, di sini kita pilih ini dia unggah. Nah, di sini kita pilih pada bagian ini foto. Nah, di sini kita pilih ini dia, pilih lebih dari satu, kita aktifkan. Dan kita pilih ini dia, pada bagian semua ini kita pilih ini dia foldernya TikTok. Nah, di sini kalian urutkan dari awal foto mana yang akan kalian pilih, misalnya dari bawah atau secara random ya teman-teman. Jadi urutannya seperti ini, ada angkanya 1, 2, 3, 4. Seperti itu, dan kita klik berikutnya. Dan di sini kalian bisa ganti lagunya. Misalnya kalian ambil dari favorit seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pilih pada bagian foto atau video jadinya editannya nanti guys. Misal kalau video seperti ini, dia geser otomatis. Dan kalau foto, jadi penontonnya itu yang geser gitu guys. Kalau foto, jadi yang geser itu penontonnya. Jadi kalau video itu sudah digeserkan otomatis sama pihak TikTok gitu guys. Nah, misalnya saya pilih yang foto aja, jadi kita klik berikutnya. Nah, di sini saya kasih judul contoh aja seperti itu. Dan di sini saya posting hanya saya ya teman-teman, karena ini hanya sebagai contoh. Di sini kalian pilih yang publik lah, semua orang maksudnya. Tapi di sini hanya contoh, jadi saya pilih hanya saya. Dan kita pilih posting. Dan kita klik konfirmasi. Kalian tunggu. Nah, ini sudah berhasil diunggah. Kita klik profil. Dan ini dia hasil videonya seperti ini kira-kira guys. Ini biasanya masih delay seperti ini guys, jaringannya jelek seperti ini biasanya, gagal loading seperti ini. Oke, jadi seperti itu caranya membuat video slide atau foto slide di aplikasi TikTok. Semoga bermanfaat.